Halo guys, bertemu lagi bersama saya di channel Petani Muda Sukses. Kali ini saya akan share kepada kalian tentang bagaimana menyiapkan media tanam dari baki. Yang biasanya kita menggunakan polybag kecil-kecil, kita akan menggunakan baki yang berukuran kurang lebih 30-40 cm. Dan ini sebagai media kalau kita malas untuk menanam di polybag. Dan ini cara yang paling simple. Oke, kita yang pertama adalah menyiapkan bakinya dan kemudian kasih dengan sekam padi yang sudah kering. Kita kasih kurang lebih setebal 2-3 sentian. Kita ratakan. Tujuannya dikasih sekam padi itu agar kalau akarnya sudah muncul dia bisa gampang dicabut. Oke, selanjutnya kita kasih dengan tanah. Ini tanah biasa yang nggak ada campuran apapun. Jangan menggunakan kompos basah atau pupuk basah, karena dengan menggunakan pupuk seperti itu dia akan menyebabkan panas dan akhirnya mati deh. Tanah yang bagus baiknya adalah tanah yang gembur atau tanah yang biasanya di dekat pohon bambu. Dia mengandung banyak nitrogen di sana. Oke, media tanam sudah selesai. Oke, sebenarnya ini adalah cara yang paling simple banget bagi kalian yang mungkin malas untuk menyemai di pot-pot kecil atau di polybag kecil. Ini tinggal menyebarkan biji-biji yang di atasnya, kemudian tempatkan di tempat yang gelap, tidak terkena sinar matahari langsung, atau tutup dengan plastik warna hitam. Tunggu sampai muncul tunas. Jika udah muncul tunas bibit-bibitnya, kemudian tempatkan di bawah sinar matahari yang kadarnya kurang lebih 75%. Jangan yang langsung atau yang panas banget, dia akan mati juga. Dan kalau bisa di matahari pagi ya. Oke, kurang lebih demikian. Semoga bermanfaat. Tinggalkan komentar di kolom komentar dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.